Benih udang kara seludup bernilai 3.31 juta ringgit berjaya dirampas dalam opstaring gelora di perairan Tanjung Merak, Pengerang dekat Kota Tinggi, Johor. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Deputy Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memberitahu, ia dilakukan unit risikan marin URM pada 12 tengah hari 31 Ogos lalu. Menurutnya, dalam operasi yang dibuat, anggota bertugas berjaya memintas dan memberhentikan sebuah bot fiber disyaki menjalankan aktiviti penyeludupan. Hasil pemeriksaan kemudian menemukan 46 kotak gabus berisi benih udang kara. Beliau berkata sindiket itu disyaki menjalankan kegiatan penyeludupan dengan mendapatkan bekalan benih dari negara luar untuk pasaran tempatan dan juga luar negara. Jelasnya, seorang lelaki tempatan berusia 49 tahun juga tekong bot ditahan serta menyita bot fiber dan dua enjin sangkut.